Sementara itu, saudara, ada pemandangan berbeda dan tak seperti biasanya di pusat perbelanjaan IKEA Kota Tangerang, Banten. Para pengunjung yang datang tak diizinkan masuk. Petugas Satpol PP menyisir sejumlah gerai dan meminta pengunjung untuk keluar dari pusat perbelanjaan IKEA pada minggu lalu. Selama sidak, IKEA ditutup sementara. Penutupan tetap berlaku hingga ada kajian dari pemerintah Kota Tangerang. Kajian diperlukan untuk mengetahui tempat usaha apa saja yang diperbolehkan buka selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bahwa di lapangan memang banyak pengunjung yang datang. Kita juga lihat kesiapan dari usaha ini dalam rangka penerapan physical distancing ataupun penerapan protokol kesehatan kaitan dengan COVID-19. Untuk sementara, selama kita sidak, itu ditutup dulu, nanti kita lihat ya, mereka itu masuk dalam kategori yang harus ditutup selama PSBB atau diperkenankan buat buka dengan catatan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.